Halo teman-teman semuanya dan balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Basara 3 Utage, ya kan? Bukan you take, kalau you take kan orang luar. Kalau orang Jepang kan nggak bisa you take gitu. Utage gitu mesti ya. Oke, jadi langsung aja gas. Ini settingannya udah lebih enak daripada yang settingan kemarin, guys ya. Dilihat sendiri, woi, FPS-nya sangat-sangat stabil, guys. Ya tapi nggak tahu ya nanti bakalan stabil apa enggak. Tapi yang jelas kalau game ini tuh di lock di 30 FPS, kan ada ya custom setting gitu, config orang gitu, di lock di 30 FPS. Itu emang lebih playable sih. Saya juga bisa nyeting kayak gitu. Itu cuman di CPU overheadnya dikurangin jadi sekitar 40 atau sekitar ya 40 ya. CPU overhead setting ke 40 itu lebih enak ya, itu buat HP yang under gitu, bukan HP gaming. Itu rekomendasi buat main game Basara itu CPU overhead CPU-nya di sekitaran 40. Tapi di bagian cutscene seperti ini itu bakal nge-lag banget ya. Kalau di setting ke 40. Oke, dan di sini saya pakai controller yang enak sekali. Ya, saya pakai controller Rexus GX100. Karena saya lebih suka GX100 sih daripada yang GX200. Oke, di sini bisa lihat sendiri. Oke, lebih stabil ya daripada yang kemarin ya. Oke, lebih stabil. Enaklah lebih worth it ya daripada yang Oke. Lebih stabil ya, guys. Dia dulu stabil 59 gitu kan. At least kan lumayan banget ya kan. Mantap lah pokoknya, guys. Mantap banget, guys. Aduh. Tapi sorry. Wah, stabil banget, coy. Seriusan. Stabil nih. Oh, nggak ada FPS drop ya? Ya ada sih, tapi nggak sebegitunya lah. Mana. Sayangnya nggak bisa nge-lock ya. Wow, nggak nyerang sama sekali dia. Ngedrop pas jeblok. Tapi pas jeblok doang ya. Oke. Langsung aja kalau udah ke bagian bawah di sini. Saya pengen lihat kalau ultimate itu nge-lag apa enggak di bagian. Oh ini nih. Oh enggak ya. 60, 59, 60, 59. Wih, mantap. Mantap, coy. Di bagian sini nge-lagnya dikit lah ya. Mantap. Tapi yang apa namanya? Yang Basara yang 3 itu nge-lagnya mantap ampun, yang bukan 3, yang Heroes, yang bahasa Inggris. Kan Basara ini yang Basara Utage kan ada dua versi tuh. Bahasa Inggris sama yang bahasa Jepang. Jadi yang bahasa Jepang itu lebih ringan daripada yang bahasa Inggris. Oke, saya nggak tahu di sini bakal nge-lag apa enggak. Musuhnya banyak, guys. Siapa itu anak saya kayaknya? Oh, nggak ada ya. Oke, wih, kombonya mantap sih. Cuman ini kalau apa namanya, controller saya normal gitu ya, nggak ada rusaknya, ini enak banget sih. Karena ini kontrol saya agak rusak. Kenapa rusak? Karena dibuat mainan anak saya juga sih. Terus pernah ketindian gitu, jatuh sering gitu kan. Jadi yang rusak itu bagian kalau aduh. Anak saya itu. Wah, anak saya sudah sampai kamar. Halo, adik. Anak saya mah emang
ano apa namanya rusuh banget. Salah namanya Zelda sih. Zelda harusnya cantik, putri cantik gitu. Tapi kalau yang ini Zeldanya Zelda ano mencicil sekali. Wah, di sini nge-lag banget, coy. Wah, di sini nge-lag banget, cok. Sumpah, ini bukan ini nge-lagnya sih gara-gara itu. Gara apa namanya? Gara-gara dia tuh ngelihat ke bawah gitu di bagian sana tuh. Kalau ngelihat sana itu nge-lag banget karena rendernya tuh besar banget. Kita ngerender bagian yang gede banget gitu. Nih, kalau kalau ngelihat nggak di bagian sana tuh nggak nge-lag. Dia tuh emang berat banget tuh. Dia tuh nge-lag di bagian kalau kita ngelihat banyak orang. Loh, ini enggak. Tapi kenapa? Tadi kenapa ya? Tadi nge-lag banget loh. Tadi sumpah, tadi tuh nge-lag banget loh di sini loh. Ini stabil loh. Tadi ada apa ya? Ada aplikasi Android yang jalan atau gimana tuh? Tapi tak rasain enggak juga sih. Tak rasain emang nge-lag tadi. Ini nih. Oke, kita ke sini. Bosnya di sebelah mana sih sebenarnya bosnya? Tapi ini sambil record juga sih. Karena kalau kalau sambil record kan makan makan banyak performa. Sumpah. Sambil record nggak ada drop tuh, harusnya tuh. Ya, ini kemana lagi? Harusnya kalau sambil apa? Kalau nggak record harusnya sih nggak nge-lag sih. Ya, waduh malah ngejurus. Kementing, 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 kementing. Oke. Saya harus kemana sih sebenarnya sih? Wah, itu bosnya muncul lagi anjir. Bos yang hilang-hilang ini orang nih. Cupu banget nih bos nih. Mana orangnya anjir? Cepet. Tukang lari-lari bajingan. Kuat banget lagi. Bajigur, kuat banget, cok. Ini kayak kayak enggak kurang gitu loh. Asem. Ya. Kuat banget nih bosnya nih. Sumpah. Sumpah nih bosnya nyebelin banget. Mana ya orangnya ya? Ini bos paling nyebelin sih, sumpah. Ini itu di sana tuh. Ini bos paling nyebelin sumpah dah. Tai banget lah, sumpah nih bos. Mana ya bosnya? Pergi lagi ya?
Ya. Kayaknya bakalan bakalan susah nih, bakalan susah ngelawan ini nih. Dia tuh kabur terus dan dia tuh nyerangin punyaku. Tuh, 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 tuh. Dia tuh ngerah banget. Ngerah banget nih orang, Ti. Kecu, 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 kecu. Apa ini muter-muter, cok? Wah, dia jurus. Dia jurus. Wow, dia jurus. Dia jurus, dia jurus, dia jurus. Dia jurus gak... Wih, 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 wih. Jurus terus dia. Gak boleh turun dia pokoknya. Gak boleh turun, guys. Susah banget tinggalan nih. Tuh, kurangnya tuh dikit banget, cuk. Sumpah. Jangan sampai. Cepet nih orang, Ti. Dia lari lagi tuh. Wah, sumpah. Asu, asu. Ya ampun. Mampus dia. Woi, 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 woi. Mampus kau. Mati, nice. Wow, ngelawan ini susah banget, bro. Menang ya. Oke, guys, thanks for watching. Kalau pengen lihat settingan grafisnya seperti ini, guys. Mana grafis? Oke. Di bagian sini skip drawing. Enhancement-nya tetap 6 kali resolusi ya. Cuman di sini ada yang tak disable-disable gitu. Terus di bagian sini, bagian hack sebenarnya tuh di sini tuh tadi harusnya dicentang, tapi ini nggak dicentang. Wah, salah dong. Harusnya tadi dicentang, bro. Biar lebih lancar. Berarti tadi itu settingannya masih, waduh, masih belum sempurna, tapi yang dipakai belum sempurna, tapi kayak gitu, guys. Harusnya dicentang ya. Semuanya dicentang, guys. Thanks for watching, see you the next video.